Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Sore ini Bapi mau buka pelampung minyak ya. Pelampung minyak Pajero. Ini dia barangnya yang nanti kita mau ganti. Proses penggantiannya kita lewat atas aja. Kita buka bagian atas lewat tutup tangki atas ya. Dengan cara mencopot bagian kursi tengah, bagian kiri dan kanan. Oke, lanjut.
Bang. Ambil cilit, ambil kerken, pasti kan? Iya kan? Oke sahabat, kita lanjut lagi ya. Ini kita berjalan sorean kayak tadi ya. Kita lanjut lagi nanti sahabat. Oke, kita pasang kusinya lagi. Oke, sahabat, kita pasang kusinya. Lihat yang bagian di sini. Nah, ini bagian meternya. Biasanya dia yang error di bagian sininya. Kadang terhubung, kadang putus, kemudian kadang juga nyambung. Oke, ini udah kita ganti dengan yang baru. Kemudian bagian kursinya udah kita pasang lagi, kursi kanan kiri kita pasang lagi.
Footstepnya udah kita pasang lagi, kemudian tinggal kita pasang karpetnya ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah cara penggantian pelampung minyak atau sender mobil Pajero Sport lama ya. Itu bisa bisa lewat lewat atas jok. Penggantiannya bisa lewat atas jok. Itu nggak perlu turun tangki. Kecuali kalau mau turun tangki itu mau dikuras solarnya, dibersihin tangkinya baru di ini ya, teman-teman ya. Oke. Di Pajero Sport tahun 2009. Masih mulus banget teman-teman ya. Oke. Sudah selesai. Mobilnya ya, kalau kenal dengan bea ini berarti yang udah pernah ketangkep ya, tangkap polisi. Oke teman-teman semua, kita cek ya di bagian sendernya ini. Nah dia minyaknya masih full, jadi kalau menurunin tangki ya lumayan ya teman-teman ya. Ini udah full ya, masih full minyaknya. Ini udah normal, udah bisa. Tadi di pas dicoba di E sih ya, tadi lupa di iniin juga di E, kemudian dia hidup lampunya. Ini udah beres. Begitulah caranya teman-teman ya, ganti sender minyak Pajero itu tanpa turun tangki atau lepas kursi aja baru bisa diganti. Oke, terima kasih atas teman-teman semua yang sudah nyimak video Papi Kembar, semoga bermanfaat dan ilmunya bertambah. Oke. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe, like, share dan komen ya apabila video-video Papi Kembar ini bermanfaat buat orang-orang otomotif, tentunya buat kita semua. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.